pensucian berlangsung di Aula Bayangkara Polres Tebo Senin pagi. Dibuka langsung oleh Wakapolres Tebo Kompol Yuda Pranata dalam rangka silaturahim Polri, pemerintah daerah Kabupaten Tebo, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan awak media dengan PT Lestari Asri Jaya dan PT Wanamukti Wasesa. FGD yang digelar oleh Satbinmas Polres Tebo bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tebo. Selain pemaparan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Tebo dan pihak PT, dilaksanakan pula diskusi dengan sesi tanya-jawab terkait permasalahan lahan masyarakat dan PT, serta antisipasi terjadinya konflik. Perwakilan beberapa kepala desa dan LSM juga memberikan kritik dan saran kepada pihak PT terkait tenaga kerja dan program CSR. Mana FGD ini adalah sebagai sarana silaturahmi dan diskusi bagi pihak perusahaan, masyarakat dan Pemda itu sendiri dalam menyikapi untuk menyelesaikan masalah lahan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tebo. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.